Wajah-wajah warga binaan lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu Jakarta Timur ini terlihat khusyuk saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Usai melaksanakan sholat id, para warga binaan dan petugas lapas pun saling bermaaf-maafan dan berpelukan. Sebagian tampak bahagia, sementara yang lainnya terlihat menangis haru saat halal bihalal. Selanjutnya, para warga binaan yang memenuhi syarat mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan hari raya Idul Fitri. Program remisi yang diperoleh ini merupakan bentuk penghargaan atas perubahan perilaku yang mereka tunjukkan selama menjalani pidana.